Oke bro, balik lagi bersama saya Habib Setiawan. Nah sekarang saya sedang berada di tempat biasa di TKI lah, sambil main-main. Dan lagi bawa motor ini nih. Bawa motor teman saya. Ini kan motornya udah ada sedikit perubahan gitu, udah digedein mesin-mesinnya. Jadi ya mau nyobain ya, ya masa kalian mau review. Banget ini motor. Tapi lah, oke. Sekarang daripada bikin penasaran, mendingan kita review dulu aja ya. Ini mau nggak nyengat ya? Langsung naik. Oke. Nah ini adik gue nih. Si bocil. Oke lah, kalau mau reviewnya jangan deskripsi videonya aja, terus aja ikutin, pantengin YouTube-nya. Gue akan review pakai motor ini, tapi gue nge-reviewnya pakai kamera aja lah. Kalau pakai GoPro susah ya. Yuk, ikutin terus, bye. Oke, tarap. Nah, gue mau mereview motor ini nih. Motornya temen saya, temen gue juga. Ini soalnya motornya udah dirobah juga ini. Bukan motor abal-abal ini, anjir. Udah ganti speak dia. Udah up. Dan sedikit mau review. Karena juga ini, karena saya juga tahu ini digantinya apa aja, soalnya ikut berpartisipasi gitu. berpartisipasi membangun motor ini teh, jadi sedikit tahu lah, ikut nggak ganggu nama, nggak riuh ke nama, dan nggak sendiri, gue bersama Ajam. Oke. Nah, sama adik gue tuh, anjir, si bocil. Dia udah lama di Bandung ya. Kita mulai reviewnya dari pengereman dulu aja ya, reviewnya. Dari hand grip. Nah, dia menggunakan KTC. Enak sih KTC nih, ini nyampuk nih, beda dari yang lain. Terus ke pengereman. Pengeremannya masih, kalau master remnya masih ori ya ini. Masih bawaan dealernya ini, masih orisinil. Tapi selang remnya udah diganti pakai TDR. Nah, ke sini ya. Sama disnya juga udah pakai TDR. Nah, udah pakai TDR. Terus master remnya masih master kalipernya masih orisinil juga. Tapi ini ditambah ini, ditambah apa sih, variasian lah namanya, enggak tahu apa namanya, ditambah bandul juga ini nih. Terus ke hand grip udah, handle menggunakan apa ini, school candy ya, yang tahu boleh lah. Ini yang kiri juga udah pakai school candy. Oh, terus ke stang udah menggunakan pro taper evo ya, ini juga udah pro taper. Oke, terus apa lagi ya, ini udah pakai apaan ini ya. Oh, ini saklar lampu ini. Oke, saklar lampu. Terus turun ke ini nih. Aduh. Autis banget ini, mata cantik nih. Ini memakai apa ini ya? Tamengan dari lampu Pixen. Tamengan enggak tahu apanya. Dia mobil jam, masih digeleng jam. Ini memakai lampu Pixen. Terus turun ke spakbor. Spakbor juga udah di custom dia, beli dari enggak tahu dari mana, beli pokoknya beli dah. Ininya beli nih. Nah, ini udah pakai kayak ginian juga. Soalnya kan ini subdekernya tinggi, soknya ditinggiin, memakai peninggi. Ban. Ban sendiri dia memakai ban MP27.
dan ininya mereknya gearboxnya Goyo. Terus ke peleknya mau pakai apa dia peleknya teh? Wah merek kan anjir. Iya Comet. Oh iya mau pakai pelek Comet ya, oke. Okay. Ukuran ring 14 ya ini. Terus kita mundur ke mana lagi ribunya? Ke ini. Ini bodinya ternyata ini udah pakai dekal. Kenapa dibuka lagi ya? Dasar. Ini joknya udah di custom nih, udah memakai jok X-Red. Oh, ini motornya X-Red juga ya, benar ini mah. Hah. Ah, nah ini, mulai keren dia. Ininya filternya sama udang CVT-nya udah di karbon. Ini karbon ya, bukan spotlight. Asli ini karbon. Terus ke shock dia memakai Answer, tapi ininya diganti nih. Apa sih namanya teh ini teh? Perna diganti dan semua kliknya masih fungsi nih ya bro, masih fungsi banget. Tapi sayang ininya udah lecet, mau diganti soalnya ketinggian katanya. Terus ke ukuran ini teh 330 ya nih, ukuran 330 jadi diganti jadi 325 soalnya ini jadi pendek, awalnya kan 330. Ini paha rem udah menggunakan Solo T. Nah, paharemnya udah ganti juga pakai variasian. Dan ban belakang memakai Maxxis Pitra ini. Soalnya enak banget kalau Maxxis Pitra nih. Lengket banget. Dan spakbor ini udah custom. Ini memakai spakbor belakangnya pakai KLX ya. Heeh, KLX. Oh, KLX dah, ke sana mah. Baiklah. Heeh, KLX. Terus ke ini nih, nah knalpot ya. Awalnya dia memakai ini knalpot lain, memakai AHM dia kemarin. Tapi karena mau ganti konsep, ini tuh mau diganti konsep bro semuanya. Jadi sebelum diganti konsep, gue review dulu ya. Mau diganti konsep pakai ke modif progress katanya teh. Ini knalpot memakai CLD C7 racing ya. Ini asli buat bukan kaleng-kaleng tuh, anjay, asli. Baru datang malam ini teh, baru banget. Tapi udah kotor, tadi hujan-hujanan. Ininya, wah udah, gak ada tutup kipasnya ya ini. Ini udah memakai buat perhiasan juga, buat nopo. Dan berarti asnya juga ini udah dibubut ya, udah di PNP-kan. Memakai ganti as deh. Ganti as nopo lah berarti. Oke lah, nah. Mungkin dari luaran mah segitu ya, gak ada yang lebih. Mungkin dari tampang kanan seperti ini, tampang depan seperti gini, anjay, tampang sebelah kiri seperti ini, dan dari belakang seperti ini. Anjir gue kekuyaran kayak gini. Dan buat speak-speak nih, buat speak-speak motornya, nah, insya Allah gue tahu nih, soalnya ikut ngebangun juga nih. Gimana ya buat speak motor. Nah dari mesinnya ini teh udah bore up jadi 150 cc kurang lebih ya, udah digantian pokoknya, tapi 150 cc harian ini teh, bukan full ya. Ini mesin ini per klepnya udah memakai per klep Swedia yang ini. Terus ukuran klepnya masih standar 23-27. Dan Seher udah memakai ukuran 58,5. Terus ukuran throttle bodinya udah pakai MA King ya ini. Throttle body dan memakai enggak kelihatan. Gimana ya? Di sinilah enggak kelihatan juga. Nah, pokoknya di dalam. Throttle body udah memakai MA King dari merek BRT. Dan injektornya juga udah rubah memakai Vixen. Dan noken asnya juga udah dirubah memakai BRT P2. Oke. Okay. Jadi mungkin segini ya. Luar dalamnya seperti ini, udah saya jelasin. Tapi masih penasaran mau coba kayak gimana tenaganya. Dan bagi kalian yang pengen lihat, ini gue
motor ini pengen gue jumping-jumping nih. Oke lah, mau nyobain jumping-jumping pakai motor ini, enak enggaknya pokoknya pengen nyobain gitu ya. Sip. Gue cobain dulu ya. Oh, hidupin dulu. Oh iya, pengapian belum. Pengapian ini udah full BRT ya. Dari mulai ECU udah BRT, terus aki udah motobet. Pokoknya udah pengapian udah BRT pokoknya. Udah pakai ya. Juken. Pil di mana liatnya? Pokoknya hidupin aja. Oh. Hidupnya kayak gini ya. Iya pokoknya sip. Gue mau cobain dulu. Gue cobain jumping-jumping motor ini mau gue non ceritanya test ride. Dari saya. Banyak kesalahan. Sampai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Ini motor, jos, bebohannya kurang. Sip, gitu aja ya. Makasih.